Di hari terakhir menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengemasi semua barang di meja kerja Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Pria yang karib disapa Kang Emil itu membersihkan meja kerja yang ditempatinya selama 5 tahun di Gedung Sate pada Senin 4 September. Terlihat meja kerja Kang Emil sudah bersih dari barang-barangnya sendiri. Pun fotonya dan papan nama dibawa Kang Emil keluar dari Gedung Sate. Sementara di rumah dinas, Kang Emil berpamitan dengan seorang pekerja di Gedung Pakuan. Keduanya berpelukan sebagai tanda perpisahan. Di Gedung Pakuan, Kang Emil dibantu istri Atalia Praratia mengemasi barang-barang. Kata Kang Emil, di dua tempat tersebut ribuan keputusan pernah diambilnya demi kemajuan dan kemuliaan Jawa Barat. Ia pun berterima kasih kepada warga Jawa Barat karena telah mempercayainya sebagai Gubernur Jawa Barat. Total, kata Kang Emil, 5 tahun telah dilalui, 60 purnama telah dilawati, dan 1.800 hari telah ditapaki olehnya sebagai pemimpin di Jawa Barat. Ia pun membanggakan 555 kebijakan di tahun 2018 hingga 2023 yang dianggap telah membawa perubahan dan kemajuan untuk Jawa Barat. Ridwan Kamil menutup salam perpisahan itu dengan memohon maaf atas segala kekurangannya.